Bismillahirrahmanirrahim. Qala malik rahimallah al-ahbar sahiha fi tabayyin siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa syar'an, setelah selesai dari definisi lughah, apa siam dari segi lughah? Al-imsak secara umum, menahan secara umum, baik ucapan seperti di Al-Quran berkata Allah Jalla wa'ala, inni nadartu lirrahmani sawman, mengisahkan dari Maryam, aku bersumpah bernadar kepada Allah untuk sawman, maknanya imsak. Imsak dari apa? Falan ukallimal yawma insiyan, dari berbicara dengan manusia. Dan juga kuda yang siam, maknanya kuda yang ditahan, tidak boleh untuk berlari. Adapun dari segi syar'an, dan ini yang kita inginkan dari siam, definisi ini, sehingga di saat kita masuk kepada fadilah asyam, keutamaan asyam, kita paham sekarang bahwa keutamaan siam yang diinginkan, keutamaan puasa syar'i ini, bukan keutamaan tidak berbicara seperti yang dilakukan oleh Maryam, ataupun keutamaan untuk berdiri terus imsak anil julus la, walakin imsak an mada hadal an asyam, imsak anisyar, dari syariat apa, berkata penulis wa syar'an, adapun definisi siam secara syar'i, al imsaku anil muftirat min tulu'il fajri athani ila ghurubi syams, bahwa yang diinginkan dengan definisi puasa yang diinginkan di sini adalah al-imsak, dia menahan, sama seperti ayat Al-Qur'an ini nadartu lirrahmani sawman, imsak. Tapi di surat Maryam, imsak anil kalam falan ukallimal yauma insiyan, di sini anil muftirat, dari penyebab berbukanya puasa. Taib, dari kapan waktunya? Mintulu'il fajri athani, dari mulai terbitnya mentari di fajar yang kedua sampai kepada ghurubi syams. Baru faham sekarang bahwa definisi siam yang diinginkan di dalam syariat ini menahan pembatal-pembatal mulai dari terbitnya matahari, yakni dengan adzan yang kedua, sampai kepada ghurubi syams, masuknya adzan maghrib. Maka ini yang diinginkan dengan asyam secara syar'i, dan ini yang kita ambil sekarang. Sehingga di saat kita masuk kepada bab yang kedua, dan itu poin kita, bab yang kedua nanti, fadailu siyam, keutamaan di dunia dan di hari akhirah tentang puasa, puasa menurut definisi apa? Asyari. Bukan puasa menurut definisi lughah bimakna imsak secara mutlak, tidak. Kemudian penulis di sini setelah menyebutkan definisi secara syar'i, kemudian beristidlal dengan ayat Al-Qur'an. Maka yang diinginkan di sini, penulis ingin menguatkan bahwa definisi asyam secara syar'i beristimbat dari Al-Quran dan Sunnah dan juga Al-Ijma. Adapun definisi yang disebutkan tadi beristimbat dari Al-Quran, maka penulis menyebutkan Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna
anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'an basyiruhunna wabtagu makataballahu lakum wakulu wasrohu hatta yatabayana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Ini wajah pendalilan. Maknanya di dalam ayat ini wajah pendalilan tentang definisi asyam secara syar'i. Maka disebutkan uhila lakum lailata siyam arafatu ila nisaikum. Ayat ini menggambarkan bahwa dulu seperti datang di pelajaran yang akan datang nanti bahwa perkara puasa diturunkan berupa wisol. Apa itu puasa wisol? Dan ini perintah puasa awal pertama diturunkan di 3 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah tahun ketiga dalam bentuk wisol. Apa makna wisol? Puasa wisol. Puasa wisol adalah puasa yang tanpa sahur. Kalau tidak hanya sekedar sahur si mudah. Maknanya sekarang kita berpuasa wisol misalnya dari tadi ba'dal fajar yang kedua sampai nanti maghrib tidak boleh makan. Itu sama dengan puasa kita. Namun setelah berbuka waktu maghrib, awas. Ada 2 kriteria wisol itu. Pertama, setelah masuk sholat isya, diharamkan lagi makan. Jadi setelah sholat isya, kalau kita misalnya zaman sekarang sholat isya 7.30 atau paling banter jam 8, mulai dari jam 8 malam sampai kapan? Sampai terus besoknya. Tidak ada waktu sahur. Jadi makan terus dari malam jam 8 sampai besoknya maghrib. Itu namanya puasa wisol. Ada 2, ima dia memang belum tidur sampai waktu isya. Dan yang kedua, jika dia ketiduran sebelum waktu isya, maka saat makan, maka kenyang, lelah bekerja seharian, tertidur sebelum sholat isya, ya sudah. Mulai dari situ dia tidak boleh makan. Meskipun waktu isya nanti jam 8 dia tertidur di saat setelah sholat maghrib pulang dengan istrinya makan, kemudian ketiduran, ya sudah tertidur. Maka mulai dari situ tidak ada lagi yang namanya makan, minum, dan berhubungan intim koitus. Ini yang membuat masalah. Maka dikatakan oleh Allah, uhilla lakum lailata siyam arrafatu ila nisaikum. Maka para sahabat berat pada saat itu. Dan ini ujian dari Allah, diperintahkan oleh Allah jauh dari istri di siang hari. Di malam hari hanya waktunya sebentar. Salat maghrib makan. Kenapa kau tersenyum? Hah? Khair insyaallah. Maka waktunya sebentar berbuka, kemudian adzan isya, maka tidak ada hubungan intim, tidak ada qaitus. Maka ini sangat berat. Akhirnya turut ayah untuk memudahkan kaum muslimin. Uhilla lakum lailata siyam arafatu ila nisaikum. Alhamdulillah. Di malam bulan Ramadan boleh berhubungan intim sampai this time. Sampai zaman sekarang. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa afa ankum. Di dalam ayat ini terus terang Allah mengatakan bahwa kalian merasa berat sampai ada yang terjadi di malam-malam Ramadan masuk kepada perkara ini. Dan Allah mengampuni dosa mereka. Afa ankum fataba alaikum, menandakan bahwa ada dari para sahabat yang masuk kepada perkara ini. Meskipun tidak disebutkan namanya, namun Allah menyebutkan ini adalah rukhsah yang Allah berikan agar dimudahkan beberapa perkara kepada umatnya. Kemudian setelah itu fal'an basyiruhunna, maka kalau begitu mulai dari malam ini qaituslah dengan istri-istri kalian, garap sawah istri-istri kalian. Selain dari masalah syahwah kepada perempuan,
juga dibukakan oleh Allah makan dan minum di malam hari. Sehingga disyariatkanlah sahur. Kalau dulu tidak ada, setelah ba'dal isya, khalas. Tidak ada dapur ngebul. Tidak boleh minum kopi. Dan tidak boleh makan sampai maghrib. Setelah isya, sudah. Maka selain Allah memberikan tentang permasalahan hubungan intim dihalalkan, dikatakan fal'an basyiruhunna, sekarang hubungilah istri-istri kalian malam ini. Dan apa? Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimmu siyama ilal lail. Maka makan dan minumlah juga. Selain hubungan intim dihalalkan, malam Ramadan makan dan minum. Maka kita sholat tarawih, sebelum sholat tarawih makan, setelah sholat tarawih makan, halal. Lalu setelah itu masuk kepada definisinya mana? Di sini diperbolehkan sahur. Kemudian sampai kapan sahur halal? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai terlihat khaytul abyad, maknanya benang putih, kinayah dari horizontal, ufuk timur, yang mulai keluar cahaya. Horizontal ufuk timur yang mulai keluar cahaya, itu benang putih. Dari benang hitam kegelapan malam, maka ada seutas benang putih. Nah itulah, tidak boleh sahur lagi, tidak boleh makan lagi setelah itu. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad, di mana di ufuk timur sudah mulai terlihat secarik benang dari naiknya matahari. Nah ini haram untuk sahur. Baik, masuk definisi, iya. Bahwa definisi tadi disebutkan al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr atsani. Mana dalil ila ghurubi syams, ayat yang setelahnya Allah berfirman, "Tsumma atimmus siyama ila lail." Kemudian sempurnakan puasa itu sampai kepada malam, dan yang diinginkan malam awalul lail, di awal malam. Yang maknanya adalah maghrib. Maka di hadis yang lain disebutkan bahwa masuknya berbuka itu dengan ghurubi syams. Di hadis Abdullah bin Abi Aufa yang muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah bin Abi Aufa, inzil fajdah lana. Di saat safar bersama Abdullah bin Abi Aufa dalam keadaan berpuasa, Nabi mengatakan, turun, buat makanan. Fajdah lana, makna fajdah lana, orang-orang Arab tidak makan nasi, tidak bawa rice cooker. Maka fajdah lana inzil khalid baina al-halib ma'a ad-daqi, bikin adonan yang sudah jadi. Fajdah lana. Faqala Abdullah ibn Abi Aufa, asyamsu ya Rasulullah, masih terang benderang. Inzil fajdah lana. Maka yang menjadi poin pendalilan di sini, Nabi yang mengetahui kapan waktu masuk mengatakan, idza aqbala lail min hahuna wa adbara nahar min hahuna wa gharabati syams faqad aftara shaim. Maka jika kegelapan mulai merangkak dari arah barat atau timur dan matahari tenggelam, maka itulah waktu berbuka puasa. Maka di sini menjelaskan dari ayat Al-Qur'an, dan di Al-Qur'an pun telah jelas, summa atimu siyama ila lail, mana ila lail ila awali lail. Maka inilah pendalilan dari penulis beristimbat dengan ayat ini sebagai definisi dari puasa secara istilahi. Min tulu'il fajr atsani, dari ucapan waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Adapun ila ghurubi syams, sampai kepada ucapan Allah, tsumma atimu siyama ila lail,
dan disyarah di dalam hadis-hadis yang lain, makna lail ae gurubati syams, di awal malam. Dan ini telah dinukilkan definisi ini ijma oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid. Qala Ibnu Abdul Bar, as-siyam fi syariah al-imsak anil akli wasurb wa wat'in nisa, bahwa makna al-imsak secara syar'i menahan, al-imsak menahan makan, menahan minum, wa wat'in nisa dan berkoitus dengan istri, naharon di siang hari. Ini kalimat naharon penting, karena kalau malam hari memang halal, tadi di dalam ayat Al-Quran telah dihalalkan, maka siang hari yang haram. Maka ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, hada makna siam fi syariah inda jami' ulama'i al-a'immah. Maka inilah definisi asyam secara ijma', dan definisi ini mengikuti dari tatabu Al-Quran dan Sunnah, seperti Al-Quran tadi dalam surat Al-Baqarah, dan Sunnah-Sunnah yang lainnya, dan juga ijma' dari para ulama. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dihafal matan di store, yang tidak hafal fala yalumanna ila nafsahu.